Oke, lo saudara berjumpa di channel Perkara Donyo. Hei, apa kabar kalian yang pasti luar biasa bukan? Dan ya pada video kali ini, oke. Di sini nanti kita akan membahas seputar bocoran resmi untuk next update event Team of the Season alias TOTS untuk liga yang terakhir yaitu Serie A Italia, cuy, yang sudah di-share atau di-posting sama eSport FC Mobile yang ada di Twitter maupun di Instagram. Sudah ada bocorannya, cuy. Sudah ada bocorannya, coy. Oke. Langsung saja ya, di sini kita menuju ke in game FC Mobile-nya saja, cuy. Oke. Just. Oke, bro, di sini kita masuk di in game FC Mobile. Untuk teman-teman yang mau top up seperti biasa, langsung gaskan saja ke Kiano Store, dan ini dia untuk price list terbarunya. Untuk kontaknya seperti biasa ada di bawahnya, dan juga untuk teman yang mau coki permata langsung gaskan juga ke Kiano Store, dan ini dia untuk link grup WhatsApp-nya, akan saya taruh di deskripsi video ini. Dan jangan lupa untuk teman-teman free to play subscribe channel kedua saya FC Mobile Free to Play. Di sana saya akan berbagi mengenai tips and tricks gacha-gacha, rekomendasi pemain yang pastinya seputar free to play, coy. Jangan lupa subscribe channel kedua saya FC Mobile Free to Play, coy. Oke. Langsung saja di sini kita akan membahas tentang next update untuk event Team of the Season sebelum keluarnya UTOTS alias Ultimate Team of the Season. Masih ada sisa satu liga lagi yaitu Serie A Italia yang sudah keluar bocoran resminya, coy. Clue-nya ya, clue bocoran resmi. Dan ini dia, coy. Clue bocoran untuk ikonnya ya. Oke, ini official, coy, dari FC Mobile yang ada di Twitter atau X, yaitu ada center back 99, terus ada CAM 98, dan yang lain ada striker 97. Nah, di sini untuk center back 99, CAM 98 dan ST 97 itu ada lumayan banyak, cuy, yang negaranya Argentina, ada lumayan banyak. Jadi ini ada sedikit prediksi, cuy, dari FC Mobile Forum di X atau di Twitter. Ini sih menarik ya. Saya setuju juga, cuy. Saya setuju juga, dan ini dia, cuy, untuk prediksi dari FC Mobile Forum. Untuk center back di sini ada 3 yang kemungkinan akan muncul yang bernegara Italia dengan OVR 99. Yang pertama ada Maldini Bali atau Maldini, cuy. Terus ada Fabio Cannavaro. Yang terakhir ada Alessandro Nesta. Nah, ini tuh saya setuju juga untuk 3 back ini ya yang akan keluar besok, cuy. Kemungkinan ya. Kemungkinan. Terus untuk CAM di sini ada seorang Roberto Baggio dan Alexander Pirlo. Pirlo itu siapa sih kepanjangannya, cuy? Si Pirlo ya. Ada si Baggio, Roberto Baggio, dan si Pirlo. Nah, ini ada kemungkinan juga mereka-mereka ini, cuy. Mungkin ya. Mungkin. Terus selanjutnya untuk striker dengan negara Argentina, yang pertama ada seorang Diego Milito, yang kedua ada seorang Carlos Tevez. Tevez, cuy. Apakah Tevez dulu tuh pernah main di Serie A kayaknya? Benar gak sih, cuy? Dulu si Tevez main di Serie A itu di mana, cuy? Di tim mana? Saya malah lupa ya. Yang saya tahu sih Diego Milito, yaitu negara dia bermain di Inter Milan, cuy. Diego Milito bermain di Inter Milan. Kalau Carlos Tevez saya belum tahu sih, cuy, main di mana ya. Jadi ini, cuy, untuk prediksi atau konsep kartu atau pemain yang akan keluar besok di icon TOTS terakhir yaitu Serie A Italia. Saya ulangi lagi, yang pertama ada si Maldini, Cannavaro dan Nesta, itu OVR 99 center back, itu pasti salah satu, cuy. Terus ada CM 98, ada si Baggio, Pirlo, ini yang bernegara Italia. Yang terakhir ada ST 97, negaranya Argentina, yaitu terdiri dari Milito atau Tevez. Nah, itu, cuy. Jadi itu ya prediksi-prediksi dari sesepuh-sesepuh yang di X maupun Twitter, cuy. Oke. Okay? Dan ini, cuy, ada sedikit prediksi juga atau konsep. Nah, ini enggak konsep sih, ini prediksi ya. Dari Serie A Italia TOTS yang ada di konsol alias PS5 atau PS, cuy.
Di sini ada Martinez, terus Theo, Giroud, Bastoni, Dybala, Rafael Leao, Sommer, Pulisic, Hakan Kulaknoru, Ferguson, Di Marco, Pellegrini, Bremer, Vlahovic, Cagliari, Osimhen, Barella, Berardi, Kvaras, Kelia, Rabiot, Benasar, terus si Duli Renzo, dan ternyata ada si Chris Smalling. Dan ini deh, ini sudah ada prediksi ya, prediksi Serie A Italia ini dari Koni Gaming yang ada di X maupun Twitter sih. Yang pertama ada Martinez, OPS 98, posisinya striker. Terus ada Theo Hernandez, 98, posisinya left winger. Terus ada Giroud, left back. Terus ada Oliver Giroud, OPS 97 striker. Terus ada Bastoni, 97 center back. Terus ada Paulo Dybala, 97 CAM. Terus ada Hakan Kulaknoglu, OPS 97 CM. Terus ada Rafael Leao, OPS 96 LW. Garasi Sommer, goalkeeper over 96, terus ada Vlahovic, striker over 96, terus ada Di Marco, LB over 95, terus ada Bremer, center back over 95, ada Barella over 95, terus ada Osimhen over 95, ada Kvaratskhelia over 95, yang terakhir ada si Christian Pulisic cuy. Jadi itu ya untuk sedikit prediksi atau bocoran untuk pemain-pemain dari Serie A Italia dari Koni Gaming coy. Waduh, menurut teman-teman bagaimana cuy? Menurut teman-teman bagaimana? Apakah pada setuju pemain-pemain yang akan keluar? Hanya memang Serie A sekarang pemain yang super bintang itu kayaknya rada kurang cuy. Rada nggak kelihatan ya ini ya. Jadi pemainnya yang kemungkinan keluar akan ini-ini aja cuy. Oke. Ya cuy, kayaknya mungkin itu aja untuk sedikit bocoran ini resmi dan konsep dari eSport FC yang ada di X maupun Twitter, di Instagram terus atau media sosial lainnya. Oke, sebelum kita mengakhiri video kali ini, kita langsung gas ke cobain exchange lagi. Di sini masih mencari Yuan Proof, dan di sini saya akan menggunakan teori saya sendiri cuy, yaitu teori menggunakan pemain fooder seperti ini. Kita akan coba gaskan, siapa tahu masih dikasih hoki. Jadi misal nanti hoki kita akan apa ya? enggak sih. Oke, di sini kita klaim dulu untuk yang hariannya. Terus di sini kita akan langsung gaskan saja cuy. Kita gaskan saja. Let's go, ini dia cuy. 94 sampai 99. Apakah kita akan dikasih hoki di pack sekali ini dengan apa? Teori yang tadi ya, teori mengecilkan OVR kita. Oke, lanjut ini dia. Pemain TOTS 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dia, cuy. Oke, let's go. Oke, Prancis. CDM Real Madrid. Waduh, Kamavinga ya. Ya Allah, masih Kamavinga lagi, coy. Ya. Pusing ya. Ya emang nggak hoki-hoki sekarang sih, gara-gara Raul ya, Raul udah datang terus yang lain nggak mau menepi cuy. Ya Allah. Oke coy, mungkin itu aja untuk bocoran mengenai event Team of the Season untuk updatean liga terakhir yaitu Serie A Italia. Apakah ada pemain incaran teman-teman di liga Serie A cuy, misal Martinez, Kvarat atau lain sebagainya, silahkan komen di bawah coy. Oke. Ya mungkin itu aja. Jika teman-teman suka pada video kali ini, saya akan teman-teman like, share, dan subscribe agar teman-teman tidak ketinggalan pemain X Mobile di channel Perkara Donyo. Salam dari saya, salam Perkara Donyo. Jazz.